Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya Kak Zaitun. Oke, hari ini saya mau buat roti bakar. Ini bahan-bahan dia. Saya menggunakan roti ini 5 keping. Kemudian saya guna yang ini daun sadri tapi dia punya batang dan 2 biji bawang putih. Kemudian saya guna plantain sedikit, susu pekat manis, susu cair. Kemudian yang ini keju parut dan cream cheese. Oke, ini bahan-bahan yang saya guna semua ya. Oke, mula-mula roti dia saya belah dua ya. Kita potong dia. Oke, macam ini. Selesai ini kita ketepikan dulu. Saya belah dulu ya. Kemudian kita parut dulu keju nih. Oke, selesai. Sekarang kita parut bawang putih lagi. Campur saja di atas parutan keju. Kemudian kita ambil cream cheese. Kita ambil agak-agak aja nih ya. Saya tidak ikut sukatan, saya cuma agak-agak saja. Kemudian saya masukkan keju parut dengan bawang putih tadi. Saya campur dengan cream cheese. Kemudian saya campurkan batang sadri. Dan saya campurkan satu sudu mejerin. Kemudian saya campurkan susu cair. Sekejap ya. Campurkan 3 sudu. 3 sudu yang sudu yang ini ya, sudu makan juga nih. Oke. Kemudian saya campurkan susu pekat 2 sudu. 2 sudu makannya. Ini ikut kita, kalau mau manis pun boleh, kalau sedang-sedang pun boleh ya. Tapi saya guna 2 sudu saja. Oke. Sekarang kita gaul bahan ini. Kita gaul sebati. Kita campur semua ya. Campur. Oke, sudah selesai kita campur sebati. Sekarang kita mau letak di atas pot ya. Yang ini saya sudah loyang ini sudah saya sapu mejerin. Kemudian ambil satu keping ini, kita letak krim nih di atas roti ya. Campur macam ini.
Oke, macam ini. Kemudian sapu lagi. Kita buat begini sampai habis ya. Kita ratakan. Ini sesuai untuk minum petang ataupun minum pagi ya, sarapan pagi. Oke, kita buat sampai selesai. Oke, sudah selesai. Saya letak semua di atas roti ini. Tinggal saya mau panggang. Tapi sebelum itu saya mau letak yang ini cherry. Taruh di sini supaya dia nampak lagi menarik ya. Kita letak semua. Oke, selesai. Sekarang saya mau panggang dulu. Alhamdulillah sudah selesai roti panggangnya. Sila mencoba resepi ini ya. Assalamualaikum.